Hai guys, assalamualaikum semua. Bertemu kembali dalam mesti ada antara korang yang tertanya-tanya kan, mana Sofia? Ni motor siapa? Motor apa? Kan? So pada korang yang tertanya-tanya dalam kepala tu, next video aku akan bagi tahulah, ni motor apa, mana Sofia dan sebagainya semua. Dan juga aku akan buat satu video quick review berkenaan dengan motor ni. Tapi untuk video kali ni, korang layan je dulu aku punya daily ride compilation menggunakan motor ni lah. Okay, jom. Mak Datuk ai, perhimpunan budak-budak lajak ke apa? Ramai gila. Ni apa ni? Kembara Malaya juga? Apalah. Ada gathering wey, ada gathering. Ruang-ruang sempit yang diberi oleh mereka ini aku rasakan cukup. Alhamdulillah. Nani? Alamak, Civic ni lain macam lah. Lawa, lawa, lawa. Aduh. Merecek hawau. Garang sih lampu brek ni. Kelakar lah kau brother. Dah masuk barulah kau on signal tu. Cukup syarat dah tak? Apalah. Kau nak duduk kiri ke kau nak masuk ni? Hei. Apalah. Ini lagi seorang. Aduh. Apalah. Nani? Drama ke? Alamak, tepi-tepi highway pula korang buat drama. Apalah. Apa kotak tengah jalan? Ni RFS yang limited edition dia, special edition. Tapi kalau dari segi color aku berkenan lagi yang jarib punya, yang tricolor tu. Lawa tu. Hui, ramai betul. Ha. Silakan. Wow, 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 wow. Alah, dah kena U-turn lah. Kena U-turn lah boleh. Aku dah silap ke? Mana lah? Stress. Susah gila. Tak boleh tengok GPS. Okay, terima kasih abang. Terima kasih abang. Kerjasama amatlah dihargai. Okay. Betul dah, hala tuju kita ni, betul dah. Teruk ni. Aduh. Siapa pula gigit nombor plate kau bang? Lady. Run. Hey, oh,
Sabar. Alamak, aku salah langkah. Masuk. Alright. Alamak bang. Terima kasih. Hai Azia ni pula. Alhamdulillah. Lori towing, towing lori towing. Ha. Yang 5 10 ringgit kuning. Okey. Tengok super model punya posing ni si minyak. Kau ada? Ha, tak ada. Alamak. Macam mana aku boleh masuk ikut sini? Wow. Mak kau. Mak kau. Mana boleh terlepeh clutch. Aku dari Sungai Besi, dari Jalan Chan Shaolin tadi, cari sikit barang. Ni aku nak balik dan bersesuaianlah dengan misi aku untuk mencuba motor ni di color jam yang teruk. Kalau dah kata jam teruk tu, tak ada tempat lain lagi lah. KL lah jawapan dia. Nak tahu dia okey atau tak dalam bab-bab mencelah ni kan. Jom kita sama-sama tengok lah. Aku pun tak tahu. Tak tahulah kalau jenis jam yang macam gini, kita tengok macam mana kesusahan dia ke kepayahan dia. Baru je cakap Allah Rabbi. Uyo, apa satu sadai? Siden eh? Lemak, Allah Rabbi. Terima kasih bro. Setakat ni aku rasa masih lagi selesa. Salah satu sebab dia adalah riding position. Riding position dia adalah upright. Di mana memang standard lah. Mana-mana motor klasik pun kebiasaannya, kalau tak pakai clip on, kalau pakai handlebar macam ni, position riding dia mesti uprightnya. So disebabkan itu, membuatkan riding position dia menjadi lebih selesa lah. Dan tambah pula dengan seat empuk dia ni, kalah sofa IKEA baik. Dan bila macam dalam kelajuan rendah, untuk aku menukar kelajuan macam misal kata macam ni kan, nampak dia toki tau. Salah satu sebab dia bersisi besar, dan lagi satu adalah sebab dia single silinder. Itu antara kelebihan, kelebihan motor single silinder. Dia punya torque ataupun dia punya pick up. See? Fly. Masih lagi okey. Allah, bas ni. Bas pula dah. Bas dengan lori tak kenal. Apalah. Wuih. Agak ke kanan tu kak. Kiri sikit. Nani? Sofia. Sofia. Sofia dah tinggal sana ni. Mensofiakan motor orang pula. Apalah. Contoh dalam keadaan macam gini tak? Masih lagi nice. Tapi lepas sini, sana. Lepas sana, sana. Lepas tu baru sini. Tak. Lepas sana, sana. Lepas sana, sini. Membawang lah tu. Ada budak dalam ni. Adik dengan akak kot. Tak apa benda, dia pandang aku, dia cakap dengan akak dia. Dia pandang aku, dia cakap dengan akak dia. Alright. Let's go on. Jom eh. Dia taklah laju, tapi power tu ada. Syabu kak. Pandang kiri kanan juga, jangan pandang depan je. Apalah. Nani? Woi, apa kau buat ini tu? Moga-moga mangsa berada dalam keadaan selamat.
So great for my city, I'm the realest one that's repping. Oh my God, if I die, I'm a legend.